Halo guys, kembali lagi bersama dengan Albert. Kali ini kita akan membahas review figur Gorilla Alien keluaran invest dari NECA sih, cuman di mereka buat dari yang versi Kenner. Oke, kita nggak usah lama-lama, langsung kita lihat aja figurnya. Figur Gorilla Alien ini dulu pernah dibuat sama Kenner tahun 92, cuman ya sekarang dibuat lagi sama NECA dan detailnya parah, luar biasa. Bisa diperhatikan bagian kepalanya mempunyai penutup yang transparan, dia juga ada penutup yang tertutup hitam gitu sih, cuman kurang bagus kalau menurut gua. Dan dia bisa diposisikan seperti ini seolah-olah seperti gorila. Dan ekornya juga terdapat cabang tiga seperti ini. Ya, sorry agak berdebu karena udah lama nggak dibersihin. Ini gila sih, ini bikin nama mereka jadi bagus banget. Bener-bener membawa kenangan waktu masih kecil. Waktu zaman kecil cuma ngeliat ke toko mainan cuma bisa ngeliat doang, versi Kennernya sekarang bisa ada. Dengan detail lebih bagus dari NECA. Dan jauhnya juga bisa ditutup. Di dalamnya juga terdapat ini salah satu keluaran versi Kenner dari NECA yang terbaik sih, karena dia pose berdirinya stabil dan bisa dibentuk seperti ini. Terutama dengan penutup cangkangnya yang ada transparan ini. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe ya. See you around. Ciao.